Hai hai hai. Kakekku hari ini datang ke Hotel Bintang rayain ulang tahun. Aku gak bisa makan deh sama kamu. Aku bisa antar kamu kok. Hey, Porsche, ameo banget. Shell ini buat kamu deh, buat temannya kamu ke pesta. Berapaan ini? Pasti mahal. Enggak kan? Enggak kok, 10 miliar aja. Tapi ini kalau sama tas puluhan ribu jadi mewah. Ayo, gak boleh telat ke pesta. Aku pergi dulu ya, bye-bye. Direktur, perusahaan berlian mau ketemu Anda. Udah mohon banyak kali. Oke. Ah, Pak Wendy. Pagi Pak Wendy. Orang sepertimu mau bertemu kami, itu sebuah kehormatan. Benar-benar, hari ini ulang tahun. Jadi saya udah ngendak karena niat saya ada yang terpenting. Kami ingin bekerjasama. Dah. Besok tanda tangan kontrak. Ayo, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Cepat pergi ke pesta. Baik-baik, kami sekarang pergi. Makasih Pak Wendy. Pak Wendy, Anda kasih kesempatan ke perusahaan kecil ini. Kami ini masih belum jelas. Mereka itu pasti saudaranya Joy. Aku harus lebih perhatiin. Joy, apa yang di atas tas ini? Bagus banget. Cih, tas dia ini udah langsung tahu kalau tasnya puluhan ribu aja. Masih sok-sokan pakai shell. Orang miskin memang banyak gaya. Kak, kamu udah datang telat, ngomong masih gak enak. Kamu hebat banget sih. Yang terpenting kan yang terakhir. Kamu tau gak tadi aku ketemu siapa? Siapa? Direktur dari perusahaan Wijaya. Maksudmu Wendy? Ih, orang kayak kamu kok tau Wendy sih? Tapi kamu bisa lihat dia di TV aja. Gak kayak kami ngomongin proyek. Bentar lagi kami bakal naik level deh. Gak selevel sama kamu. Kenapa? Kamu kok kepedean banget? Malu-maluin. Kamu? Eh, ada kaki udah makan. Ih, siapa yang pesan ini? Ikan suwir, tumis sayur pedas. Ayo. Aku yang pesan, kenapa? Selera orang miskin. Pesanannya yang berminyak. Kamu gak pernah lihat dunia ya? Kamu babi hutan. Hah? Ini aku bawain kalian semua milk tea terbaru aku. Cocok diminum saat panas. Bisa mengurangi endok. Tenang aja, sehat kok. Cocok untuk temani makanan ini. Enak-enak. Wah, enak banget. Joy, hebat banget. Cheers. Kamu cari masalah ya? Kamu gak ada mata ya? Lihat piring parmu kosong. Aku kan mau tambahin kuah dia. Dia emang gak ada tangan. Kalau kamu gak berlutut dan jilat lagi kami, tunggu besok udah dapat proyeknya, kami jadi sukses, kamu nanti takutnya gak bisa ketemu kami. Kalau kamu nanti sukses dan kita gak ketemu, 1 juta yang aku pinjamin kemarin udah bisa dibalikin belum? Ah, 1 juta apaan? Kami tuh kasih kamu kesempatan terakhir kami. Terus dulu sini sama kami. Tunggu parmu sukses. Nanti dia kenalin kamu sama satpam kantor. Biar ada yang suka sama kamu. Gak usah, aku gak suka minum. Aku rasanya lebih enak. Suruh kamu cheers berani nolak. Minum. Gak mau minum. Cepat minum. Gak mau minum. Kamu? Kamu ngapain sih? Ini shell baru aku. Tasmu cuma puluhan ribu. Pantas sama shell murahanmu ini. Aku bilangin ya, gak hanya untuk lap, aku bakal injek juga. Pak Wendy, ada aku datang? Eh, Pak Wendy, gak apa-apa kan? Aku datang buat jemput pacar aku. Kamu bilang orang miskin itu pacar kamu? Sebenarnya saya mau kerjasama dengan kalian karena coy. Tapi ternyata kalian gini, merendahkan orang lain. Kalau begini, besok saya gak jadi. Saya terkembali. Maaf Pak Wendy, kami gak sopan. Maafkan saya. Gak usah, saya sama dengan Joy. Saya suka minum tea. Joy, kita ini kan keluarga. Kamu bantu aku ngomong dong. Ah, aku keluarga kalian. Kamu lupa yang kamu bilang tadi. Ayo maaf, shell ini aku ganti kamu deh. Aku beliin 10 deh. Shell ini cuma ada satu di dunia. Ini shell dari produk mewah. Bayar 10 miliar dolar. Seumur hidup kalian, bayar pelan-pelan. Aku bukan pacar kamu, tapi kamu kasih aku barang mahal. Waktu aku suka kamu, semua uangku jadi punyamu. Aku gak minta izinmu bilang kamu itu pacarku. Kamu gak marah kan? Kamu bilang kamu suka milk tea kan? Kamu pernah minum milk tea dari mulut gak?